Suzy dan Nam Joyuk ciuman hot di Startup Rating Cetak Rekor. Startup menghadirkan episode terbarunya pada Sabtu 7 November. Episode ke-7 drama TVN itu menampilkan banyak momen romantis dan mesra antara Sodalmi yang diperankan oleh Suzy dan Nam Dosan yang diperankan oleh Nam Joyuk. Cuplikan episode terbaru menampilkan kemarahan Nam Dosan ketika mendengar ayah tiri Won Inja yang diperankan oleh Kang Hana menghina Sodalmi. Cowok ganteng itu menghancurkan papan kaca dan langsung berlari ke atap kantor. Ketika disusul Sodalmi, Nam Dosan berkata jika dirinya akan menghasilkan uang yang cukup banyak untuk wanita itu. Sodalmi yang terharu akhirnya dengan cepat mencium bibir Nam Dosan. Pasangan utama Sodalmi itu akhirnya berciuman hot dengan pemandangan senja yang sangat indah. Adegan ciuman Sodalmi dan Nam Dosan ini banjir komentar senang dari fans Indonesia. Namun ada beberapa yang protes mengingat dalam drama keduanya diceritakan tak pernah berpacaran tapi sanggup berciuman dengan hot. Sementara itu, serap episode terbaru mencetak rekor tertinggi sepanjang penayangan mencapai 4,5% dan 5,1%. Drama yang juga dibintangi oleh Kim Seon Ho ini akan menghadirkan episode ke-8 pada Sabtu 8 Oktober malam ini. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya.